Yuk-yosan. Yuk-yosan. Suwate, suwate, konnichiwa. Hai, arigato. Halo semuanya. Kurang semangat. Halo semuanya. Halo, aku Yuvi. Panggil aku Yuvi dari tim J. Yeay, Yuvi. Yuvi. Sebelum sesi pertama handshake dimulai, kita ada peraturan selama handshake berlangsung ya. Nah, ada poin di mana saat handshake tidak boleh membawa makanan. Ada poin juga tentang tiket handshake hanya dapat digunakan oleh pembeli aslinya. Halo. Ya. Diinformasikan juga bahwa jalur handshake akan ditutup 10 menit sebelum sesi handshake berakhir. Nah, sekarang gimana sih caranya ikutan handshake? Caranya gampang banget. Yang pertama, membeli JKT48 download card dan menentukan member serta sesi handshake. Kemudian, menyiapkan barcode yang terdapat di MyPatch official website JKT48, bisa lewat smartphone maupun kartu LFC. Nah, kalau sudah membeli JKT48 download card, silakan antri di counter line handshake. Dan jangan lupa siapkan barcode-nya untuk isian Westlove kami. Setelah itu, selamat mengobrol dengan Oshimu. Di handshake itu ada apa aja sih? Nah, jadi kita di handshake kali ini akan ada banyak games-games yang seru. Lalu ada berbagai performance menarik lainnya. Dan tidak lupa juga, kita akan ada sesi kampanye sosial dari masing-masing member selama 1 menit. Dan setelah kampanye, member akan langsung ke area Wall of Fame yang berada di luar ruangan handshake dan untuk kembali berkampanye. Wow, seru banget ya. Jadi jangan sampai lewati konten-konten menarik di handshake event kali ini. Nah, saat ini kita akan memasuki sesi yang pertama. Maka dari itu kami ucapkan selamat menikmati handshake kali ini. Yeah.
perhatiin makanan aku yang aku jual itu apa sih? Udah ada yang udah cobain belum? Belum ya? Ya udah langsung aja ya aku presentasiin ya. Ini dia. Jadi aku sebenarnya punya Mami, punya online shop. Aku yang itunya loh Instagramnya. Jadi namanya Stella Kitchen. Semuanya hobiku. Dan next kak. Dan aku di sini hari ini aku ngejual mutia atau bisa dibilang gyoza, terus siomay dimsum, kulit kuda, lumpia kulit tahu, pangsit kuda goreng sama cheese stick. Jadi semuanya kalian sukanya makanan apa sih? Siomay. Oh ya siomay ya. Nanti cobain mutia ya. Next. Nah aku jika kalian juga interested, aku juga buka PO di luar Mincheck Event. Ada wotie, siomay dimsum, lomi, suikiao, terus dimsum lalapong, cheese stick juga ya. Terus kalian juga bisa, beberapa item pemesanan kalian bisa request mau halal atau gak halal. Apa tuh? Jadi ya halal atau gak halal, bisa request. Ya, next. Ya, ini boleh di-vote.